Hampir semua drama Korea atau drakor atau K-drama dapat sangat emosional dan romantis. Itu menjadi salah satu alasan mengapa orang tidak pernah bosan untuk menonton drama Korea, meskipun kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Ada sesuatu tentang chemistry antara para pemeran utama, persahabatan, lagu-lagu tema yang penuh emosi, dan alur cerita romantis yang membuat orang terus kembali untuk menonton. Jika kalian mencari garis cinta yang manis dan gerakan romantis yang luar biasa, berikut ini beberapa drama Korea yang bisa ditambahkan ke daftar tontonan kalian yang dihimpun dari Sumpi. 1. Something in the Rain. Drama Korea Something in the Rain atau juga dikenal sebagai Pretty Nuna Woo With Me Foot mengisahkan Yoon Jin Ah atau Son Ye Jin dan So Jun Hee atau Jung Hee In yang jatuh cinta setelah mengenal satu sama lain sejak kecil. Setelah itu, mereka harus menghadapi tantangan keluarga yang menentang hubungan mereka. 2. Just Between Lovers. Drama ini bercerita tentang Lee Gang-du atau Lee Jun-ho yang mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya dan Ha Moon-su atau Won Jin-ah yang berusaha menjadi arsitek sukses. Drama ini menyajikan kisah romantis yang penuh dengan emosi. 3. Run On. Drama yang satu ini mengisahkan tentang Ki Sun-kyum atau Im Si-won, seorang mantan pelari lintas alam yang memutuskan pensiun, dan Oh Mi-ju atau Shin Se-kyung, seorang penerjemah subtitle film asing. Drama ini menampilkan kisah cinta yang menarik dan penuh emosi. 4. Mellow Is My Nature. Drama ini mengangkat kisah tiga wanita berusia 30-an, Im Jin-ju atau Chun Woo-hee, Lee Eun-jung atau Jeon Yeo-bin, dan Wang Han-ju atau Han Ji-eun, yang saling mendukung dalam mencari cinta dan impian mereka. 5. The Smell Has Left Your Eyes. Dibintangi oleh So In-duk sebagai Kim Woo-young dan Jung So-min sebagai Yoo Jin-kang, drama ini menggabungkan elemen misteri, romansa, dan thriller psikologis dalam kisah cinta yang penuh ketegangan dan menguras emosi. 6. Extraordinary You. Drama ini membawa penonton ke dunia komik dengan karakter yang menyadari bahwa mereka hidup dalam komik dan takdirnya ditentukan oleh penulis. Drama ini menawarkan twist yang segar dan unik pada genre romansa sekolah. 7. When the Camellia Blooms. Drama ini menghadirkan Kang Hanul dan Gong Yeo-jin sebagai pasangan yang tinggal di kota kecil. Drama ini menampilkan kekuatan cinta seorang ibu dan kekuatan pengampunan. 8. Chocolate. Dibintangi oleh Ha Ji-won dan Yoo Jae-sang, drama ini berkisahkan tentang cinta pertama dan menghadapi cobaan hidup. Drama ini menonjolkan kekuatan penyembuhan melalui makanan dan cinta. Nah itu dia guys, 8 drama Korea yang emosional cocok untuk kalian yang pecinta romantis. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like sekaligus subscribe-nya. See you next video, bye-bye!